Ini kayu kena buat beruti. Ya lurus ini boleh lah. Enggak apa lurus. Ini boleh lah. Ini kayu yang bekas terbakar nih. Gimana? Ini kesan-kesan terbakar. Kesan-kesan terbakar. Akhirnya kita dapat satu guys, tinggal satu-satu. Penemuan pertama serang kelut trigona ada di atas sana. Kita kasih zoom dia atas sini. Tapi tidak jelas. Tidak jelas. Kurang jelas. Oh, di sana sini. Sana sini. Kurang jelas. Kurang jelas. Nah, trigona kita dapat satu serang trigona. Sebelum kita sudah dapat satu, sekarang kita teruskan perjalanan, kita mencari seorang seterusnya, pulau ini seterusnya. Kalau ada nasib yang bagus, ada rezeki lebih, kita jumpa. Nah, kita jalan. Oke, sekarang kita sudah dapat koloni yang kedua di sana, menyerang ya. Masa kita jauh-jauh yang menyerang di sana. Oh, kecil tuh. Di sana. Menyerang. Ini kelut. Koloni yang kedua dan koloni atas sana. Kita coba teruskan perjalanan kita, cari bagaimana kira-kira hasilnya bagaimana. Kita teruskan perjalanan, cari koloni kelulut. Kali kita jumpa sarang kelulut, koloni kelulut. Sarangnya cukup panjang tapi sayang pokok sudah kena tanda orang. Ada tanda bermakna pokok ataupun koloni kelulut sudah jadi milik orang lain. Sini ada itama. Masih kurang baik. Orang sudah duluan lagi cari koloni kelulut di hutan sini. Hutan muda, bekas terbakar. Akhirnya kita dapat koloni yang kelima. Ini dia. Dia ada di sana. Dia coba menyerang. Sekarang tenang. Dia sedang menyerang. Kita keluar sudah. Kita dapat koloni yang kelima untuk hari ini. Ya. Cuaca mau hujan. Perjalanan kita masih jauh. Kita masih mau teruskan perjalanan lagi. Kita jalan sampai kita jumpa paling kurang 10 koloni. Ya. Kita coba cari 10 koloni untuk hari ini. Kuat angin, guys. Pokok tumbang. Kita terpaksa berehat sekejap. Tunggu ini angin reda baru kita boleh jalan. Pokok semua bertumbangan. Angin terlalu kuat. Tumbang lagi guys. Ayo guys, sangat membimbangkan, merisaukan keadaan begini. Pokok yang kita tanda tadi kita dapat koloni kelulut sudah tumbang juga, kena angin. Semakin kuat, belum ada tanda-tanda untuk